Awali jumpa mewakili Nyua Amanda, kolaborasi RA Production. Sebagai seorang muslim tak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di hajatnya tiga serangkai, di antaranya Mas Asun, pemenang leres, pemborong andalan Jawa Kalimantan. Yang kedua, Asan Putra, pemenang leres, selaku putra kandung. Dan yang ketiga, Selamat Solikin, Sumber Bendo, pindah tempat di Munang Leres. Kami ikut punya hajat dalam rangka selamatan ulang tahun saudari Ananda Ayu Sri Wahyuni. Kali ini berulang tahun ya. Ada nama artis dangdut, ada Ilma Santika dari Kota Lumajang. Kemudian ada Fitri dan Saro Ananta. Udah ada Fitri? Saro Ananta ya. Dari Kota Probolinggo, Elisa Putri Probolinggo, Lumajang, Dinda Yunda, Ilmi Najwa, Yuni Agustin. Tapi bila
bebek kalompat bibir celung seloni mesem madu orang korau akar layang karungi kodek nacer nang sadar banyak sena senangi paniratin membenda kameratin malangi lakar tiga alami ini kepada ketiga serangkai. Ketiga serangkai tuan rumah, ini permintaan untuk tampil di Magelan dulu ya. Tawar, tawar.
Amanda. Goyang dong ya. Kau hiraukan jangan dendam yang harus kau nyalakan, sebaiknya kau simpan dalam dana kosaka diri ini dan melupakanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya luka hati kini
bojo sing iman. Cempoko, kemudian Kampung Sarpan, Jabun Cempoko. Takkan ku bercinta bila kita tiada, sunyi ku rasa. Tutup bibirku dengan kasih sayang, kau peluk bibirku dengan kasih. Takkan ku bercinta, kita tiada, sunyi ku rasa. Bila kita berpisah, takkan ku bercinta. Bibirku dengan rasa mesra, kau peluk diriku dengan kasih sayang.
berpisah, takkan ku bercinta. Bila kita tiada begitu, bila kita berpisah, takkan ku bercinta. Tak ingin dirimu diambil orang. Kau kecup bibirku dengan kasih sayang. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Wow. Sakit karena perpisahan. Sawer, Bo.
jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Ada R.A. Production. Terima kasih Cak Mujiono Alek.